Assalamualaikum kawan-kawan. Ini Profesor Cepot. Profesor Cepot ini punya colokan kayak gini kawan. Colokan panjang. Ini punya dua. Ini rusak semuanya. Ini kenapa? Kenapa? Ini akan diperbaiki oleh Profesor Cepot. Kalian ikuti. Nah, kita akan memperbaiki ini cop-copan yang rusak. Saya punya dua ini, produk ini cepat rusak, harganya lumayan sekitar 50.000, lumayan kalau kita perbaiki. Nah, ya putus juga. Kita siapin juga ini colokannya yang tadi putus, kita sambungin. Kita perlu alat ini teman, multimeter. Multimeter ini ada fungsi bassnya. Fungsi bass ini, nah, ini adalah penunjuknya. Ini untuk DC volt, ini untuk AC volt. Nah, ini ada bass. Bass ini bunyi kawan, kalau kita sambungkan dia akan bunyi. Dengerin. Jadi kalau dia kontak dia akan bunyi. Oke. Jadi alat multimeter. Cari yang murah juga ada kayaknya. Oke. Pertama kita cek apakah kabelnya nyambung atau putus di tengah jalan. Oke. Kita cek satu ini ya, kita tempelkan ke alat tes kita yang hitam ke sini, yang merah ke sini, tidak bunyi kawan. Yang kedua sama, tidak bunyi. Oke, ini putus. Ini sudah di on kan ya. Oh, ini ada teman. Oh, sepertinya saklarnya ini bermasalah. Tadi hidup kadang mati. Nah, ini mati. Something happen inside this. Something broken. Lepas dulu kawan. Udah terbuka dalamannya. Ada yang putus kali teman. Udah terbuka ya. Like this. Ini dalamnya kita periksa ya, kita periksa tadi jalur yang hitam kawan. Ini oke, udah kita hidupin ya. Ini kalau nol ini posisi mati, ini dia posisi hidup. Oke, kita lihat belakangnya. Yang bermasalah adalah yang jalur hitam ini. Kita lihat tes ya. Sambungkan. Nah, ini ada jalur kawan. Jalurnya ke sini. Sini. Nah, dia ke sini. Ini bagus sebenarnya. Mungkin tadi itu goyang-goyang atau geser gitu ya. Jadi tidak kontak. Sekarang yang merah itu yang ini. Ini. Ini dari sini ke sini. Oke, okay. It should have works teman-teman. I don't know. Oke, okay. Kita rakit lagi ya. Oke, okay, ini saya juga menyambungkan ini cop-copannya ke yang sini ya.
ini lepas, kita tes dulu siapa tahu dia putus. Ya. Satunya. Wow, statement. State. Cop-copanya men yang bermasalah ini. Yang satunya hidup. Oke. Okay. Nah, yang satunya lagi ini mati. Wah, jadi udah ketemu ya men ya problemnya. Oke, berarti kita ganti ini cop-copan ini. Ternyata setelah dianalisa oleh Profesor Cepot, how ini kebanyakan masalah daripada colokan adalah ini yang bikin rusak. Ini coba lihat di sini kawan, ini banyak rusaknya menurut Profesor Cepot. I don't know what happened to you my friend. How could you been dead, mati? Nah, untuk pengganti ini yang udah putus, kita carikan colokan yang masih bagus, oke? Okay? Nah ini cepat udah dapat. Ah ini dia. Tapi perlu kita tes juga teman. Apakah dia normal? Sambungannya, iya kan? Oh, pakai alat ajaib. Ini teman cara ngetesnya. Oke. Okay. Satu item ke sini. Nah. Satu ke sini. Ah, dia bagus. Tinggal satu lagi yang sini. Nah. Yeah. Oh. Ini bagus, kawan. Bagus, bisa kita pakai ininya, oke? Oi, mana ini bentuknya kayak gini. Padahal kita harus nyambungin ke sini. Berarti ini harus kita potong dulu, oke? Kita potong dulu sini. Sebelah kita potong. Tapi cari ini yang udah bekas ya, jangan cari yang bekas yang apa gitu, nanti bisa-bisa misalnya ini bekas magic chair-nya nggak bisa dipakai. Aha! Ya Robby, jadi gawat nanti. Lagi bikin apa? Bikin apa? YouTube-nya kelihatan. Yang susahnya tuh kabelnya serabut, jadi tipis, susah ya diputar-putar tuh. Ya, susah diputarnya. Ya. Tuh serabutnya tipis, serabutnya. Sekarang kita sambungkan ke sini ya. Sambungin. Listriknya. Serabutnya tuh. Ini susah nyambung. Oke.
Nah, ini perlu kita isolasi biar tidak nyetrum. Yes. Sekarang hampir jadi nih teman-teman. Cipet, si cepot, si cepot, mukanya merah, bajunya hijau. Sur cepot pasang lagi ini tadi udah di. Oke. Wow, Profesor Cepot. Sekarang test drive. Kita colokan ke listrik rumah. Wah, hidup teman. Hidup. Look at that. Great. Profesor Cepot berhasil. Eh, asik hidup lagi. Ah.